Kembali di Fakta 62, depo dan permukiman di Pelumpang terlalu berdekatan, jauh dari jarak aman. Relokasi mengemuka berkali-kali. Presiden Jokowi kembali kemukakan saat tinjau lokasi akhir pekan kemarin, namun sebagian besar warga menolak rencana ini. Warga berkukuh sudah pegang IMB, izin mendirikan bangunan. Pasca kebakaran melalap permukiman di Koja yang bersisian dengan depo Pelumpang, perizinan bermukim di kawasan dianggap tak sesuai dengan aturan, juga disebut membahayakan kembali mengemuka. Kontrak politik di era Gubernur Anies Baswedan pun mencuat, berupa IMB kawasan yang belakangan jadi pegangan warga untuk bertahan. Sebenarnya dari 2002 ya, 2002 itu, jadi kita baru sekarang direalisasikan, baru keluar. Berapa itu? 2022 sebenarnya. Kemarin, tahun kemarin. Iya, 2022 sebenarnya. Ini bakal, ini Maret ini udah habis 2023, tapi nanti diperpanjang lagi. Soalnya saya juga batasnya itu Nagusur. Karena saya rumah saya tuh tembok Pertamina sekitar 100 meter gitu. 200 meter berarti kena. Makanya tuh kena. Enggak 70 inilah 70 ini yang senti doang. 70 meter sayanya. 2009 pasca kebakaran dahsyat depo Pertamina, Pemprov DKI sempat larang area bermukim dalam radius 50 meter dari depo Pertamina. IMB kawasan diberikan tahun 2021. Kami kembali mengingatkan, kami di sini menjadi korban kebakaran depo Pertamina. Ini murni musibah yang disebabkan oleh Pertamina. Gitu. Kami juga tidak ingin penderitaan kami dibawa-bawa ke ranah politis. Itu. Kami hanya ingin memulihkan warga kami. Faktanya, sebagian besar warga Rawa Badak Selatan Koja, yang sebagian besar areanya persis berdampingan dengan depo Pertamina, tinggal secara ilegal alias tak punya sertifikat. Bukan untuk perorangan, sesuai namanya. Izin mendirikan bangunan yang diberikan Anies Baswedan saat menjabat untuk satu kawasan terdiri hampir 100 kakak. Berlaku 3 tahun sejak 2021, disebut IMB ini merupakan realisasi sementara janji kampanye untuk berikan kepemilikan lahan pada warga. Selama masa berlaku, IMB juga jadikan warga yang tinggal ilegal menjadi legal, dapatkan fasilitas pemerintah seperti air dan listrik. Anan Surya, Agung Maulana, melaporkan untuk NET.